Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Siapa yang tidak kenal dengan hewan khas padang pasir yang memiliki punuk di tubuhnya ini? Ya, unta memang banyak dikenal orang karena punuk yang ia miliki untuk menyimpan cadangan lemak. Bahkan cadangan lemak ini dapat membantu unta bertahan tanpa makan selama 3 minggu lamanya. Tak hanya punuk saja, unta juga memiliki keistimewaan dibandingkan dengan hewan lainnya. Kira-kira apa saja yaitu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Punuk unta. Punuk adalah ciri khas dari unta. Punuk ini merupakan gundukan lemak. Gundukan lemak ini berfungsi ketika terjadi kekurangan makanan. Lemak ini bisa diubah menjadi sumber tenaga dan air, sehingga unta dapat berjalan di padang pasir yang sangat panas dan bertahan selama sekitar 3 pekan tanpa makan dan minum tentunya. Selama masa ini, unta kehilangan 33% berat badannya. Padahal, dalam kondisi yang sama, seorang manusia akan meninggal dalam waktu 36 jam dan kehilangan seluruh air dari tubuhnya serta 8% berat badannya. Ketika unta menemukan sumber air, ia akan meminumnya dan menyimpannya di tempat-tempat yang bisa menyimpannya, termasuk di darahnya. Bahkan, unta mampu minum air sebanyak 1/3 berat badannya dalam waktu 10 menit saja. Mata berlapis. Sebagai hewan yang banyak menghabiskan waktu di padang pasir, unta memiliki kemampuan untuk melindungi matanya dari pasir agar tidak masuk ke dalam mata. Unta memiliki bulu mata yang panjang untuk melindungi matanya. Namun, pelindung mata unta bukan hanya bulu matanya yang panjang saja loh. Unta juga memiliki 3 kelopak mata untuk melindungi matanya dari pasir yang masuk. Air liur beracun. Siapa sangka, ternyata unta memiliki ludah yang cukup berbahaya dan bisa menularkan penyakit. Mungkin banyak yang salah paham bahwa unta meludah ketika kesal, tetapi mereka tidak meludah. Sebenarnya, itu adalah campuran muntahan dan air liur yang mereka keluarkan ketika mereka merasa terancam. Air liurnya juga bisa mengeluarkan meningitis, terlebih jika mengenai orang lansia. Oleh karena itu, biasanya jemaah haji lansia dilarang untuk mendekati unta. Pandai berenang. Fakta yang satu ini mungkin sama sekali tak kalian sangka. Iya, ternyata unta bisa berenang. Hal itu mungkin terdengar aneh karena di habitat mereka air sangat langka. Apalagi dalam jumlah banyak yang memungkinkan mereka untuk berenang. Tapi nyatanya mereka sanggup melakukannya loh. Unta yang sanggup melakukan hal tersebut adalah jenis unta harai yang berasal dari Kutch, wilayah pesisir di Gujarat, India. Biasanya unta harai akan berenang sejauh 10 km untuk mendapatkan daun tanaman bakau atau tumbuhan air asin lainnya. Nah, setelah mereka mendapatkan makanan kesukaannya, unta harai akan kembali ke daratan karena mereka hanya memakan daun bakau dan tumbuhan air asin saja, sehingga mereka harus berenang ke sumber makanannya. Kakinya memiliki bantalan. Jika kita berjalan di atas pasir, pasti kaki kita akan gampang terperosok. Lalu bagaimana dengan unta? Mengapa unta bisa dengan sangat santainya berjalan di atas padang pasir? Hal ini karena unta berjalan di atas bantalan lebar yang menghubungkan kedua jari kakinya.
Bantalan tersebut menyangga unta di atas pasir lepas dengan kinerja sama seperti sepatu salju yang membantu manusia berjalan di atas salju. Bantalan pada kakinya memungkinkan hewan padang pasir itu menggenggam permukaan bumi yang berpasir. Bantalan pada kakinya memungkinkan hewan padang pasir itu menggenggam permukaan bumi yang berpasir dengan kuat, sehingga kaki unta tak tenggelam dalam pasir. Dula. Melihat gambar ini, mungkin kalian bertanya-tanya, benda apa yang menggantung di mulut unta tersebut? Apakah itu lidah unta yang membengkak? Bukan ya guys, itu adalah dula, sejenis organ dalam yang dimiliki unta dromedari. Dula hanya dimiliki unta dromedari jantan, dan organ tersebut terletak di tenggorokan dan dapat digembungkan. Unta dromedari jantan akan menggembungkan dulanya untuk menarik perhatian betina. Kalian pasti akan jijik melihatnya, tapi pertunjukan itu tampak sangat menggoda bagi unta betina loh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.